Ramadan 2024 ini menjadi momen sejumlah artis berbagi dengan orang terdekat dan sekitarnya, tak kecuali Hujianti Utami alias Huji. Salah satu caranya Huji berbagi takjil untuk orang-orang yang berpuasa. Anak Haji Faisal ini juga ditemani oleh Rahel V-nya dan komunitas teman baik dalam melakukan kegiatan sosial tersebut. Tak sekedar berbagi takjil, Huji juga membantu melariskan dagangan para penjual takjil di jalanan untuk dibagikan. Hal ini terlihat dari video unggahan yang memperlihatkan Huji memborong minuman dan makanan dari salah satu pedagang dan takjil. "Kalau aku borong semua hari ini jadi berapa?" tanya Huji pada seorang pedagang. "Alhamdulillah, Rp950.000," ujar pedagang tersebut. Adik ipar mendiang Vanessa Angel itu lantas mengeluarkan sekepok uang dari kantongnya dan langsung diserahkan pada pedagang tersebut tanpa dihitung. Meskipun pedagang tersebut sudah menotok harga Rp950.000, nampaknya Huji memberikan uang lebih yang sengaja tak diperlihatkan nominalnya ke kamera. "Aku ada rezeki lebih buat ibu, aku nggak tahu ini berapa tapi rahasia," ujar Huji. Aksi Huji memborong takjil dari pedagang untuk dibagi-bagikan itu lantas menuai banyak pujian warganet. Namun, banyak juga pula yang memberikan cipiran perhatian karena mengabadikan momennya memborong dengan seorang penjual takjil dan membagikan takjil tersebut. Tentunya dari komentar netizen seperti ini, "Alah, biar apa coba roll kamera biar apa, mau nolong nggak usah pakai kamera dong, simpati orang ayah, gua aja nolong nggak pakai kamera biar Tuhan aja yang tahu. Kenapa aku udah disorot? Buat naikin konten ya? Mau konten lah apa enggak? Penting enggak hoax, aku doakan rezekinya nambah terus. Masya Allah, sehat selalu ya orang baik." Komentar dari netizen seperti itu. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Raffi Febiansa jadi sorotan usai dipanggil dengan sebutan ayang oleh Hujian. Tak cuma itu, netter sempat membahas tentang Raffi dan membandingkannya dengan ex pacar Huji, Thoriq Halilintar. Tengah jadi sorotan terkait kedekatannya dengan Huji Utami, anak tirut pertamanya ini dinilai cocok jadi pacar Huji. Usai selebgram cantik itu memanggilnya dengan sebutan ayang. Awalnya, Raffi memberikan hampers kurma buat Huji dan orang terdekat. Kebaikan hati Raffi inilah yang membuat Huji menggodanya dengan sebutan ayang. Momen Huji panggil Raffi ayang usai dikirimi hampers mewah, Raffi terima kasih kurmanya, dikasih 2 box banyak banget. "Makasih ayang, kok kamu WA cewek lain ya ayang? Admin aku ya ayang," udah Huji yang pamer chat Raffi pada admin. "Nanya udah nikah atau belum, maksudnya biar siapa tahu mau kirim ke keluarga suami. Kurmanya aku tambahin," ujar Raffi usai digoda oleh Huji. Sementara itu perjodohan dengan Huji ini nampak membuat Raffi jadi bahan ledekan. Netter menyebut Raffi sebagai Sopo, karakter dalam serial animasi Adit dan Sopo Jarwo. Tak cuma itu, Netter juga membandingkan Raffi dengan ex kekasih Huji, Thoriq Halilintar. Habis Jarwo terbitlah Sopo, kayaknya Huji suka sama kartun Adit Sopo Jarwo. Dari Raffi dibandingkan sama Jarwo alias jauh beda, Raffi tinggal diet doang, mah udah cakep, walaupun gamenya tapi Raffi gak bungkuk. Gak drama en apa dikontenin karena butuh viral jangan secara dompet, Raffi udah setebel aspal jalan raya. Ini yang aslinya cakep kok, emang gamenya aja, suka banget lihat kulitnya mulus banget. Komentar netizen yang lain. Di sisi lain, ada pula yang curiga kalau Huji sengaja pamer kedekatan dengan Raffi untuk menutupi sosok pacar yang sesungguhnya. Kuadukan jika adik APR Vanessa Angel itu memilih mode private karena tak mau lagi diatur-atur oleh netizen terkait urusan percintaannya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Ramadan 2024 ini menjadi momen sejumlah artis berbagi dengan orang terdekat dan sekitarnya, tak kecuali Hujianti Utami alias Huji. Salah satu caranya Huji berbagi takjil untuk orang-orang yang berpuasa. Anak Haji Faisal ini juga ditemani oleh Rahel V-nya dan komunitas teman baik dalam melakukan kegiatan sosial tersebut. Tak sekedar berbagi takjil, Huji juga membantu melariskan dagangan para penjual takjil di jalanan untuk dibagikan. Hal ini terlihat dari video unggahan yang memperlihatkan Huji memborong minuman dan makanan dari salah satu pedagang dan takjil. "Kalau aku borong semua hari ini jadi berapa?" tanya Huji pada seorang pedagang. "Alhamdulillah, Rp950.000," ujar pedagang tersebut. Adik ipar mendiang Vanessa Angel itu lantas mengeluarkan sekepok uang dari kantongnya dan langsung diserahkan pada pedagang tersebut tanpa dihitung.
Meskipun pedagang tersebut sudah menotok harga Rp950.000, nampaknya Fuji memberikan uang lebih yang sengaja tak diperlihatkan nominalnya ke kamera. "Aku ada rezeki lebih buat ibu, aku gak tahu ini berapa tapi rahasia," ujar Fuji. Aksi Fuji memborong takjil dari pedagang untuk dibagi-bagikan itu lantas menuai banyak pujian warganet. Namun, banyak juga pula yang memberikan cipiran perhatian karena mengabadikan momennya memborong dengan seorang penjual takjil dan membagikan takjil tersebut. Tentunya dari komentar netizen seperti ini, "Alah, biar apa coba roll kamera biar apa, mau nolong nggak usah pakai kamera dong, simpati orang ayah, gua aja nolong nggak pakai kamera biar tuan aja yang tahu. Kenapa kudu disorot? Buat naikin konten ya, mau konten lah apa enggak, penting enggak hoax, aku doakan rezekinya nambah terus. Masya Allah, sehat selalu ya orang baik," komentar dari netizen seperti itu. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Raffi Febiansa jadi sorotan usai dipanggil dengan sebutan ayang oleh Fujian. Tak cuma itu, netter sempat membahas tentang Raffi dan membandingkannya dengan ex pacar Fuji, Torik Halilintar. Tengah jadi sorotan terkait kedekatannya dengan Fuji Utami, anak tirut pertamanya ini dinilai cocok jadi pacar Fuji. Usai selebgram cantik itu memanggilnya dengan sebutan ayang. Awalnya, Raffi memberikan hampers kurma buat Fuji dan orang terdekat. Kebaikan hati Raffi inilah yang membuat Fuji menggodanya dengan sebutan ayang. Momen Fuji panggil Raffi ayang usai dikirimi hampers mewah, Raffi terima kasih kurmanya, dikasih 2 box banyak banget. "Makasih ayang, kok kamu WA cewek lain ya ayang? Admin aku ya ayang," udah Fuji yang pamer chat Raffi pada admin. "Nanya udah nikah atau belum, maksudnya biar siapa tahu mau kirim ke keluarga suami. Kurmanya aku tambahin," ujar Raffi usai digoda oleh Fuji. Sementara itu, perjodohan dengan Fuji ini nampak membuat Raffi jadi bahan ledekan. Netter menyebut Raffi sebagai Sopo, karakter dalam serial animasi Adit dan Sopo Jarwo. Tak cuma itu, Netter juga membandingkan Raffi dengan ex kekasih Fuji, Torik Halilintar. Habis Jarwo terbitlah Sopo, kayaknya Fuji suka sama kartun Adit Sopo Jarwo. Netter dan Raffi dibandingkan sama Jarwo alias jauh bedah, Raffi tinggal diet doang, mah udah cakep. Walaupun gamenya tapi Raffi gak bungkuk. Gak drama en apa dikontenin karena butuh viral jangan secara dompet, Raffi udah setebel aspal jalan raya. Ini yang aslinya cakep kok. Emang gemoy aja, suka banget lihat kulitnya mulus banget. Komentar netizen yang lain. Di sisi lain, ada pula yang curiga kalau Fuji sengaja pamer kedekatan dengan Raffi untuk menutupi sosok pacar yang sesungguhnya. Kuandukan jika adik APR Vanessa Angel itu memilih model private karena tak mau lagi diatur-atur oleh netizen terkait urusan percintaannya.